Okay, salah satu ramuan yang kita letak di dalam proses penghasilan bioenzim ini adalah kita letak humic acid. Humic acid secara umumnya, kenapa dia memberi faedah? Humic acid ini dia adalah sejenis molekul yang apabila kita apply, kita letak di tanah, dia akan melekat di akar pokok dan dia akan menyebabkan penyerapan air dan juga nutrien bertambah. So, itu adalah salah satu fungsi utama humic acid. Dan disebabkan oleh itu, bila kita tahu kelebihan humic acid, kita letak humic acid sebagai salah satu ramuan dalam Smart Enzyme UPM ini, dicampur dengan dua jenis bakteria berfaedah yang kita sebut tadi, Bacillus subtilis dan juga Bacillus tuberculensis, dan juga beberapa bahan asas lain yang berfungsi sebagai untuk membekalkan tenaga dan juga makanan kepada bakteria kita. Dan melalui kajian di peringkat mama kami, kita telah menentukan bahawa kadar ataupun jangka hayat bakteria-bakteria ini dia boleh bertahan melebihi 12 bulan, iaitu 1 tahun. Dan apabila kita nak pasarkan sesuatu produk berasaskan microbe, memang salah satu indikator utama untuk menentukan kualiti adalah kadar jangka hayat microbe itu, berapa lama microbe boleh bertahan.